kalau memang kepolisian tidak mampu menuntaskan kasus ini dengan mungkin membentuk tim gabungan pencari fakta, kami mempersembahkan sebelah mata supaya pemerintah tidak memandang sebelah mata kasus ini. Kasus pengungkapan siapa penyiram dari penonton ini tetap apa cepat untuk diselesaikan, semangat baru untuk keadilan di Indonesia. Ya, semoga ini bisa menjadi indikasi yang baik untuk pemberantasan korupsi sendiri di Indonesia. Kita butuh keadilan, kita butuh keberanian negara mengungkap kasus novel Baswedan.